Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 melahirkan banyak pejuang dan pahlawan yang sebagian diantaranya gugur dalam pertempuran melawan pasukan asing. Di Tangerang Selatan, Banten misalnya, 34 taruna dan 3 perwira Akademi Militer Tangerang gugur sebagai pahlawan dalam peristiwa pertempuran Lengkong yang pecah pada tanggal 25 Januari 1946. Peristiwa pertempuran Lengkong terjadi hanya 5 bulan setelah berdirinya pemerintahan Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan hanya 3 bulan setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945 yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa pertempuran ini terjadi saat semangat mempertahankan kemerdekaan tengah menggelora di hati banyak anak bangsa. Saat itu, tak lama setelah pemerintah sipil di Tangerang pulih, dibentuklah Resimen 4 Tangerang yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pertahanan. Resimen 4 TRI atau Tentara Republik Indonesia ini antara lain mendirikan dan mengelola Akademi Militer Tangerang yang berhasil merekrut lebih dari 100 taruna. Dan Mogot, salah seorang anggota TRI yang pernah menjalani pelatihan PETA atau pembela tanah air pada zaman Jepang, ditunjuk sebagai Direktur Akademi Militer Tangerang dengan pangkat Mayor. Dan Mogot ini adalah salah satu anggota dari Resimen 4 yang mempunyai wilayah ya, itu di daerah Tangerang dan sekitarnya. Ketika tahun-tahun awal ini inisiatif muncul gitu ya dari para kelompok-kelompok tentara perwira ini untuk mendirikan akademi, maka di Tangerang didirikanlah Akademi Militer Tangerang. Kira-kira tuh pada bulan September gitu dibuka tahun 45, tetapi resminya pendidikannya 3 bulan. Resminya baru pada akhir tahun dan awal tahun 46. Pasok para pesertanya cukup banyak. Betul-betul mereka sebetulnya sudah sebagian besar ya, termasuk Pak Dan Mogot, Pak Sutopo, Pak Subianto itu sudah memiliki pengalaman yang bagus sebagai tentara PETA. Mereka kan beliau-beliau itu tentara PETA, lalu menjadi Dai Danco, ada So Danco, sebagainya. Mereka setelah merdeka merasa perlu mendirikan sekolah-sekolah militer. Pemimpinannya menonjol. Kedua, dengan dia menguasai bela diri. Dan yang ketiga, dipilih karena dia badannya agak besar dari rekan-rekan yang lain. Kala itu, meski militer Jepang sudah menyerah kepada sekutu di Tangerang, masih terdapat markas pasukan Jepang yang cukup besar dengan persenjataan yang cukup kuat. Markas pasukan Jepang ini terletak di Desa Lengkong Selatan, Kecamatan Serpong, dan dipimpin oleh Kapten Abe. Markas tentara Jepang yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Tangerang ini berada di bawah pengawasan sekutu yang berkedudukan di Bogor. Mereka itu baru kembali dari daerah perbatasan di Indonesia Timur. Jadi mereka memang ada indikasi sudah kalah perang dan akan segera dalam proses pelucutan senjata. Tapi tentara sekutu belum berkemampuan untuk melucuti mereka. Tidak ada keterbatasan ya, ada jeda waktu. Karena ini kan baru awal tahun 46. Mereka membuat pertahanan sendiri dengan persenjataan yang lengkap dan sangat patuh kepada tentara sekutu
sesuai dengan persetujuan penyerahan Jepang tanpa syarat itu. Artinya mereka tidak akan gampang secara mudah menyerahkan senjata itu kepada siapa saja, kecuali kepada Sekutu. Nah, pada saat itu seharusnya seluruh tentara Jepang sudah menyerahkan senjatanya pada Sekutu. Tetapi di markas ini, di sini ada yang namanya Kapten AB, beliau itu tidak mau menyerah. Jadi masih bertahan di markas ini. Tersiarnya kabar bahwa pasukan Nika Belanda yang berkedudukan di Bogor akan bergerak menduduki wilayah Parung dan kemudian Lengkong langsung dianggap sebagai ancaman oleh pihak Tentara Republik Indonesia atau TRI di Tangerang. Untuk mengantisipasi serangan Nika Belanda serta untuk memperoleh tambahan senjata, Resimen 4 Tangerang membentuk tim yang ditunjukkan agar proses perlucutan senjata tentara Jepang berlangsung damai. Pimpinan-pimpinan sendiri yang ini, di antaranya Dan Yahya itu yang mengatakan kalau itu tentara Sekutu itu sudah sampai Parung, jangan-jangan kita nggak kebagian senjata dan munisi yang kita rebut, karena toh Sekutu sudah memerintahkan pada semua pimpinan tentara Jepang untuk membantu untuk tunduk pada perintah-perintah TKR. Untuk melucuti senjata tentara Jepang dengan menumpang 3 unit truk dan 1 jeep militer, pada tanggal 25 Januari 1946, Mayor Dan Mogot dan puluhan taruna Akademi Militer Tangerang mendatangi markas pasukan Jepang di Lengkong Serpong, Tangerang. Saat itu, Mayor Dan Mogot didampingi oleh sejumlah perwira TRI, antara lain Mayor Wibowo, Letnan Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letnan Sutopo. Sesampainya di lokasi, Mayor Dan Mogot bersama Mayor Wibowo dan seorang taruna yang bisa berbahasa Jepang diperbolehkan tentara Jepang untuk masuk ke markas pasukan mereka dan melakukan perundingan dengan pasukan Jepang soal penyerahan senjata. Sebetulnya ini kan misi yang damai, sudah ada perjanjian mau mengambil itu, dan para taruna dan perwira itu didampingi oleh semacam apa ya, tentara Sekutu tapi yang bukan dari Inggris atau Amerika, tapi mereka mendampingi lah seperti itu, sehingga tidak ada sama sekali pikiran bahwa akan terjadi pertempuran. Sehingga apa ya, saya pikir ini insiden itu adalah sesuatu yang benar, kata yang benar untuk menyebutkan peristiwa ini seperti itu. Nah, waktu sampai di sini tidak ada tujuan untuk perang, jadi kan sebetulnya kita sudah merdeka, untuk apa perang gitu kan, waktu itu pemikirannya seperti itu. Dan taruna-taruna ini kan rata-rata usianya masih sekitar 17, 15, 20 gitu ya. Jadi mereka semangat akan merebut senjata saja gitu, memindahkan senjata ke Tangerang. Dalam perundingan, pasukan Jepang diwakili Kapten Abe sebenarnya sudah setuju menyerahkan senjata-senjata yang mereka miliki kepada pasukan TRI. Namun, saat perundingan perlucutan senjata tengah berlangsung, tiba-tiba terdengar letusan senjata. Seketika, proses perundingan bubar dan kontak tembak terjadi. Dan Mogot keluar dan berusaha melerai, jangan perang, sedang berunding gitu kan. Tapi ternyata sudah ditembakin dan sudah gugurlah beberapa temannya. Bunyi tembakan senjata yang tidak diketahui asalnya membuat jalannya perundingan perlucutan senjata di markas pasukan Jepang di Lengkong Serpong, Tangerang berantakan. Kepanikan pecah di markas tentara Jepang yang kala itu masih dikelilingi perkebunan karet. Tentara Jepang yang mengira tengah diserang langsung mengambil kembali senjata-senjata yang hendak diserahkan pada pihak TRI. Dalam kepanikan, para tentara Jepang kemudian juga menembaki para taruna Akademi Militer
yang berkumpul di sekitar markas tentara Jepang. Waktu sampai di sini, Mayor Dan Mogot sama ditemani oleh Taruna Sayuti, namanya, saya ulangi, Taruna Sayuti, untuk berbicara dengan Kapten AB karena Sayuti bisa berbahasa Jepang. Jadi mereka masuklah ke dalam ruangan ini, berunding. Nah, saat mereka berunding, para perwira dan taruna yang lain sudah mulai mengambil senjata, mengumpulkan senjata di sebelah sana. Nanti kita bisa lihat dikumpulkan di sana. Kemudian tentara Jepang sendiri yang ada di sini juga sudah menyerahkan gitu. Nah, ini yang saya dengar dari para mantan taruna dan para perwira di MA Tangerang, itu adalah ada letusan. Entah letusan dari Jepang sendiri atau dari senjata yang mungkin jatuh atau bagaimana, saya sama sekali tidak tahu. Sampai hari ini masih misteri. Sementara yang di lapangan ini, para siswa sedang mengangkut senjata untuk dinaikkan ke truk. Karena menjadi sasaran tembakan, para taruna Akademi Militer Tangerang yang hanya beberapa orang saja yang memegang senjata berupaya memberikan perlawanan. Pertempuran yang tidak seimbang pun terjadi. Karena kalah kuat, terutama dari sisi persenjataan, korban dalam jumlah besar berjatuhan di pihak pasukan Tentara Republik Indonesia. Mayor Dan Mogot yang keluar dari markas pasukan Jepang dan berupaya menenangkan keadaan juga menjadi sasaran tembakan tentara Jepang dan gugur dalam insiden pertempuran ini. Nah, ketika itulah tentara Jepang yang berada di menara pengawas itu yang punya senjata 12,7 menembak. Jadi itu betul-betul adalah killing field. Satu lapangan di mana para taruna ini tidak siap, tidak punya persenjataan, itu banyak yang meninggal. Tidak bisa, yang lain bubar, melarikan diri. Tetapi karena letusan itu memicu tentara Jepang bergerak, mengambil kembali senjatanya. Mendengar itu, Mayor Dan Mogot keluar dan berusaha melerai, jangan perang, sedang berunding gitu kan. Tapi ternyata sudah ditembakin dan sudah gugurlah beberapa temannya, termasuk Kapten Mayor Dan Mogot waktu keluar dari sini sudah ditembak langsung dan beliau gugur di sini. Akibat insiden pertempuran di hutan karet Lengkong, sebanyak 37 anggota Tentara Republik Indonesia gugur. 34 dari 37 tentara yang gugur merupakan taruna Akademi Militer Tangerang. Sementara 3 lainnya merupakan perwira TRI, yakni Mayor Dan Mogot, Letnan Subianto, Joyo Hadi Kusumo, dan Letnan Sutopo. Nah, sedih sekali dengan ditinggalnya Om Dan. Mereka sangat sedih semuanya. Benar-benar sangat sedih waktu kejadiannya Om Dan itu. Jadi udah benar nggak bisa dilupakan. Dari 34 taruna itu yang kehilangan, 37 yang gugur itu, yang kehilangan 2 putra sekaligus adalah Bapak Margono Joyo Hadi Kusumo, beliau pendiri Bank BNI 46. Ya. Kemudian satu yang juga kehilangan satu putranya adalah Pak Syoket Salim, itu adalah putra dari Haji Agus Salim. Lalu ya banyak lagi lah ibu-ibu yang lain yang kehilangan putranya di situ. Setelah pertempuran, jenazah para taruna dan perwira TRI sempat dikuburkan oleh tentara Jepang dalam satu lubang besar di sebuah lokasi yang hanya berjarak puluhan meter dari bangunan markas pasukan Jepang di Lengkong. 4 hari kemudian, setelah melalui proses lobi dan pembicaraan dengan melibatkan berbagai pihak, kuburan massal para patriot bangsa ini dibongkar kembali. Puluhan jasad taruna dan perwira TRI ini kemudian diidentifikasi satu persatu oleh sebuah tim yang dipimpin Dr. Gambiro.
Dan setelah identitas jasad para taruna Akademi Militer Tangerang dan perwira TNI ini bisa diidentifikasi, jasad-jasad ini kemudian dimakamkan kembali di sebuah lokasi di Kota Tangerang yang kini menjadi Taman Makam Pahlawan Taruna. Jalan Satu Liang, di sana kita bisa lihat nanti kemudian pada tanggal setelah rundingan, setelah tanggal 29 Januari, jenazah boleh diambil, akhirnya digali, dibawa, diidentifikasi satu persatu oleh Dr. Gambiro di Tangerang, dibawa ke MA Tangerang. Lalu setelah diidentifikasi, dimakamkan satu persatu. Dan itu pemakaman yang sangat, kalau mendengar ceritanya, walaupun saya belum lahir waktu itu, mendengar ceritanya itu sangat mengharukan ya. Jauh di sana, di balik tembok, terdapat makam pahlawan raya, tewas berjuang di medan Lengkong. Ya pokoknya kita semuanya melihat jenazah-jenazah, mendoakan secara masing-masing. Dan pokoknya kita ingin melihat sosoknya mereka yang terakhir gitu. Ya ada kadang-kadang tidak menahan air mata yang cerita dari orang tua saya, ada om kita yang pahlawan, jadi istilahnya kita harus meneruskan perjuangan beliau. Untuk mengenang peristiwa pertempuran Lengkong serta pengorbanan para taruna Akademi Militer Tangerang dan para perwira TRI yang gugur dalam peristiwa tersebut, saat ini di bekas lokasi terjadinya pertempuran didirikan Monumen Palagan Lengkong. Monumen yang dibangun mulai tahun 1987 ini didirikan tak jauh dari lokasi bekas bangunan markas pasukan Jepang di Desa Lengkong, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Di sini adalah tempat gugurnya sebagian besar taruna dan perwira yang saat itu datang ke markas Jepang ini. Dan kemudian di sana adalah semua dimakamkan jadi satu di sini tahun 1983, keluarga besar Syuhada Lengkong mendirikan monumen ini. Di bagian belakang bangunan monumen terdapat dinding prasasti dari batu marmer bertuliskan nama 34 Taruna Akademi Militer Tangerang dan 3 perwira TRI yang gugur dalam peristiwa pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946. Kalau dia mau masuk, perwira ini dilarang sama ibunya. Karena dari cerita ibu saya, ibunya itu, nenek saya melarang, jangan dia masuk perwira. Gak boleh, tapi anaknya ini, paman saya itu, terus masuk karena ada kawannya satu gang. Dari ibu saya memang sedih sih, Pak gugur. Cuma kita cerita dari orang tua saya, ada om kita yang pahlawan, jadi istilahnya kita harus meneruskan perjuangan beliau. Anak cucu sering cerita bahwa ya itulah dia, jadi kita nih di tempat harus berjiwa pahlawan lah gitu. Kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan dan kita harus jadi patriot. Di depan dinding prasasti nama-nama pahlawan Lengkong, terdapat sebidang tanah lapang yang dulu pernah menjadi lokasi kuburan massal para Taruna Akademi Militer Tangerang dan 3 perwira TRI yang gugur dalam pertempuran Lengkong sebelum jasad-jasad mereka dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang.
untuk memperingati aksi kepahlawanan dan pengorbanan 34 taruna Akademi Militer Tangerang dan 3 perwira TRI dalam peristiwa pertempuran Lengkong, saat ini setiap tanggal 25 Januari ditetapkan sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer. Secara resmi, tanggal 25 Desember 2006 ada surat keputusan dari Kasat waktu itu Bapak Riamizat bahwa tanggal 25 Januari ditetapkan menjadi Hari Bakti Taruna. Hari Bakti Taruna itu diupacarakan di Akademi Militer di Magelang, seperti itu. Tanggal 25 Januari 2007 pertama kali diadakan upacara Hari Bakti Taruna dengan inspektur upacara adalah Kasat waktu itu Pak Joko Santoso. Sementara itu, untuk mengenang keberanian, kepemimpinan, dan pengorbanan Mayor dan Mogot dalam peristiwa Lengkong, saat ini sebuah jalan raya yang membentang dari Tangerang hingga Jakarta diberi nama Jalan Dan Mogot. Nama Letnan Sutopo dan Letnan Subianto, dua perwira TRI yang gugur dalam peristiwa Lengkong, juga diabadikan sebagai nama jalan di Tangerang Selatan. Ada perasaan bangga tentunya kita. Ada perasaan bangga. Gitu. Dan itu mempengaruhi semangat cinta tanah air keluarga? Iya, itu yang kita kepenginkan. Di jalan itu kita selalu lewatin. Ya, jadi memang apalagi kan itu sampai di Grogol ya, di ujung situ ya.